Pengakuan Ketua DPC PDIP Perjuangan Pangkep disampaikan saat pemeriksaan setelah yang bersangkutan sempat membantah dugaan polisi. Terduga pelaku menyebut video porno sengaja disebar oleh seseorang untuk menjatuhkan nama baik dan partainya serta kandidat yang diusung oleh PDI Perjuangan di momen pilkada tahun ini. Untuk memastikan pengakuan sang pemeran, polisi melibatkan sejumlah ahli dalam pemeriksaan kasus ini. Tiga saksi lain juga masih diperiksa polisi terkait penyebaran video asusila di media sosial. Ini sudah 4 orang yang kami lakukan pemeriksaan. Kami tentunya perlu adanya suatu pemeriksaan dari ahli yang ini memerlukan waktu dan perlu pendalaman lebih lanjut. Kalau hasil pemeriksaan terkait TKP-nya sendiri, gimana itu? TKP-nya sedang kami dalami karena ada beberapa versi, namun kami tetap lakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan dan saksi-saksi yang lain. Kalau pelaku sendiri, bang, apakah melapor atau gimana terduga pelaku? Pelakunya tidak melapor. Kami inisiatif karena memang itu sudah beredar di media sosial dan sampai saat ini sudah kami dalami yang lain.